Bu, izin Bu, hadap sini Bu. Hadap kamera Bu. Timbul kita miring-miring viewer sama-sama. Bapak Bupati kita lagi di sini. Jadi titik salam buat Tian. Oh, parut dua. Iya. Dari pagi. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama BPBD itu pemerintah daerah sudah memberikan bantuan berupa sembako itu dan sebelumnya memang kita sudah menyediakan lumbung sosial. Lumbung sosial itu diperlukan pada saat terjadi musibah atau wabah di desa itu dan itu bisa digunakan. Intinya pada saat terjadi musibah tidak langsung atau kita tidak bisa masuk itu bisa digunakan bagi masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin sudah disediakan 75 paket dan hari ini kita bawa lagi itu 50 paket dan insya Allah itu akan mencukupi untuk 125 kakak. Ya untuk sementara ini kan belum ada, biasanya masyarakat Tanjilipan ini kalau ketinggian air kiri ini masih tetap bertahan, mereka bikin rumah panggung di dalamnya, tapi kalau memang toh sudah nggak bisa lagi ya terpaksa kita ungsikan. Biasanya kalau ngungsi itu di mana Pak? Biasanya antisipasi belum pernah kalau ngungsi, sampai ngungsi belum pernah. Cuma antisipasinya kita ngungsi di daerah perbukitan di seberang kampung.